Bek Bayern Munchen yakni Benjamin Pavard bisa menjadi senjata timnas Prancis untuk mengalahkan timnas Argentina di final Piala Dunia 2022 Qatar. Diketahui bahwa timnas Prancis akan menghadapi timnas Argentina pada laga yang dihelat di Stadion Lusail pada Minggu 18 Desember 2022 pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Selain Kylian Mbappe dan Antoine Griezmann, Benjamin Pavard ternyata bisa menjadi senjata rahasia timnas Prancis untuk membungkam Lionel Messi dan kawan-kawan. Asalnya, Benjamin Pavard adalah satu di antara pemain timnas Prancis yang terakhir kali membobol gawang timnas Argentina. Momen itu terjadi ketika timnas Prancis berhadapan dengan timnas Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2018 Rusia. Di mana saat itu Benjamin Pavard mencetak satu gol dan membawa timnas Prancis menang secara dramatis atas timnas Argentina dengan skor 4-3. 3 gol lain timnas Prancis di laga tersebut dicetak oleh Blaise Kylian Mbappe dan satu gol oleh Antoine Griezmann. Patut dinantikan apakah Benjamin Pavard akan dipilih Didier Deschamps untuk dimainkan di laga kontra Argentina di final Piala Dunia 2022 Qatar, mengingat posisinya di bek kanan saat ini diisi oleh Jules Koundé.